Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi ini kita akan menuju daerah Thaouif yang katanya di situ adalah tempat perkebunan Delima. Lalu di situ banyak villa-villa para raja-raja dan juga pabrik parfum yang terkenal dari Arab. Perjalanan dari Mekah ke Taif itu sendiri tidak lebih sekitar 3 jam menggunakan bis, dan jalannya berliku-liku, rame, dan jalannya sih bagus, jauh bagus daripada ini ya, negeri kita sendiri. Ini kita supirnya di sini Arab ya, nggak kalah jago daripada supir lintas Jawa Sumatera yang sangat terkenal. Ya, tapi di sini untungnya sih jalannya bagus, lurus, tikungannya sih banyak-banyak, tapi insya Allah aman lah karena sepertinya pengalaman. Oke, nanti kayak saya akan upload video ini, nanti bisa dilihat perjalanannya seperti apa, terus skillnya bus supir supir bus Arab Saudi itu seperti apa. Yuk kita lihat, yuk.
jalannya persis seperti tol, lebar, luas, bagus pastinya. Tapi di sini kelebihannya kita nggak perlu bayar tol, nggak perlu bayar wireless, nah, langsung akses ke jalanan umum, sungguh hebat, luar biasa. Allah. Terkait dengan tujuan kita, kota Taif. Di Taif itu ada suatu keunikan, yaitu cuacanya. Walaupun di Mekah panas, musimnya lagi panas, tapi tetap aja di Taif masih terasa dingin gitu. Padahal kan daerah padang pasirnya. Nah, boleh dibilang di situ memang dibilang tropis. Ya, lumayan sih. Tapi makanya di situ banyak tempat villa-villa. Jadi kalau orang Mekah kalau lagi liburan, terus kalau lagi mereka lagi kepanasan, ya mereka liburannya ya ke Taif. Ya ibaratnya kalau di Indonesia itu ya seperti di puncak lah. Puncak Bogor atau Lembang gitu. Cuman bedanya di sini gersang. Beda dengan di Indonesia yang banyak pepohonan gitu. Tapi nanti saya nggak tahu. Coba kita lihat seperti apa sih penampakannya kota Taif itu. Apakah dia gersang atau banyak perkebunan atau hutan? Kalau hutan sih kayaknya enggak ya. Karena sepanjang jalan dilihat banyak batu semua. Oke. We'll be right back.
Oh iya dingin cuy. Kita di masjid apa nih? Yeah. Ini masuk di vlog YouTube. Don't forget like, share, subscribe. Masjid. Lupa namanya. Nanti ditanya di 10 ternyata kenceng ih. Wow. Wah, ternyata lebih ekstrim daripada ini, daripada Genting.